Kenapa buka gawang rumah kita ni? Kenapa buka gawang kita rumah kita ni? Hello, jangan. Jangan buat benda ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat ayah. Masuk dek. Kita akan tahu lagu adik. Ya Allah cantiknya. Ya Allah. Sama ayah ya. Mak saya batin. Sama Jeff. Sama ayah ya, Kevin. Sama ayah ya. Terima kasih lah Mak. Kalau sudah datang dekat rumah terbuka Cina. Ada syuting hari ini. Ada syuting sebab tu pun datang kan. Tak, sebenarnya saya macam gini. Sebenarnya saya memang tengah syuting banyak sangat. Jadi sepatutnya lepas gaya, lepas mayang tadi, saya ada syuting tempat lain. Ada lagi. Tapi sebelum tu saya pastikan saya akan sampai di sinar. Kenapa nak air-air kau bekerja? Kau buat apa? Ya betul. Kerja ni kan satu ibadah. Tahulah. Kadang-kadang kena buat juga bang, kewajipan. Tapi air-air mana kau bekerja, kau kerja apa sebenarnya? Kau ni betul. Kau dikerjakan ke atau kau dikerjakan di rumah orang sengang ataupun memang okay, okay, saya terus terang. Kau buat trailer ke apa? Sebenarnya saya dah jadi anggap fan saya lah ni. Cakaplah terus terang. Ayolah, janganlah marah pagi raya. Aku pelik kau cakap aku buat menganggur. Lepas lepas sembahyang raya, nak pergi makan. Tak, saya pasal apa gembira sangat lah. Pasal apa saya dah 7 tahun janda. Jadi tahu. Eh, menjanda. Janda pun je. Dah balik dunia kan. Janda ku sudah tukar dah. Yang mana? Bila kau tukar? Dah lama lah. Tapi kali ni saya nak kena pergi rumah girlfriend lah. Nak jaga hati. Nak beli hati mak tu. Oh, nak berkena-kena. Tak masalah lah sekarang. Adakah? Ada bang. Tapi kena rahsia lah bang. Jadi kita akan korek kita orang rahsia ke orang selatan? Orang susah. Dulu-dulu kau tempah baju tak ngah? Dulu tak tempah. Dulu tempah juga. Tapi dulu tempah satu. Yalah masalahnya. Beli ties kau ada ke? Memang tak ada lah. Yang ada kan kapan aja. Yang itu pun tak payah jahit dia dah. Itu tak senang aja balut dia kan. Tapi lepas jadi artis ni. Artis ke? Banyak subkes ke? Dah 5-6 pasang. Oh, untuk raya pertama je. Bukan banyak ke bapak. Bukan sebab kau kena tengok, kena ingat saiz badan dia. Bila dia beraya rumah orang ni, dia dah berpeluh. Bila raya rumah orang ni, dia dah berpeluh. Mana tahu? Kena baju lah kan. Kena ingat. Bersyuk lagi dah. Nak macam mana raya. Janganlah cakap tadi kita jemput Datuk Hatan tau. Kau selisih dengan dia, kau jumpa dia. Lepas dia kahwin, muka seseri kan. Jadi kau muka tak berseri dah. Saya pakai Tabita tau. Tabita? What the bad agaknya. Macam mana kita nak sambung balik ni. Jadi artis ni sebenarnya ada ke bajet beli-belikan baju mak ke, baju anak saudara ke? Pastinya memang ada bajet kan. Pastinya ada bajet. Tahun mak saya berapa lain mak? Kalau kau dah 5 lain, mak kau mesti 10. Tak. Anak dia? Mak saya ni dia baju-baju dia tak iran sangat. Dia gila handbag. Sama. Tapi kalau setakat handbag, setakat KS Smith tu tak ada masalah. Masalah dia tak Prada. Prada? Last button. Wah, last Gucci. Gucci. Bukan last button. Duduk rumah, kos rendah je. Dia sibuk minta barang-barang tu. Tapi nak memenuhikan kendak orang tu kan. Tapi tak susah. Kau pergi je lah kat PS Putih. Dapat juga los butter tu. Pasal mak saya taste pun tinggi. Anak tinggi, mak pun sama tinggi. Mau kau belilah harga-harga embek. Harga RM8,000-RM9,000. Ya, jadi tahun ni saya spendkan untuk mak saya RM30,000 lah. Wah, nampak mak dia dengar sekarang. Ya Allah. Bohong ni bagi raya lagi. Bohong lagi. Belum ni. Kau baru minta maaf dengan mak kau. Dah mahu Alah, pagi raya gua senda dengan pendengar-pendengar sinar. Tarik dah bila kau cakap tadi jenama Kit and Smith. Akan tak pernah pergi Kit and Smith. Itulah kali pertama saya belikan mak saya handbag tu. Satu lebih je tak? Kit and Smith tu, buka memang tak. Kita tak pernah tengok dia tengok. Oh, ya tak. Kau beli oleh mak dia bukan tahu Kit and Smith tu apa. Ya, tu bukan. Kit and Smith sayang. Habis tak apa tu kak? Charles and Kit. Kit and Smith pula. Kit and makanan kucing. Tahun ni bagi mak saya special sikit lah. Special? Saya tak belikan di rumah. Habis belikan pada tapi orang? Tapi saya catkan di rumah. Saya panggil kontraktor. Catkan mak saya satu rumah. Okey. Lamsir lagi. Beli kat Jengkel tau. Sekilo dah berapa lamsir tu? Sekilo. Okey, Jengkel. Ini mesti baju Melayu Aron ni. Mana tahu? Anak Aron ni hal lah tu. Wah. Itu juga. Itu bagi dia. Buat lamsir semula ni kat mak. Buat lamsir. Pasangkan dia aircon. Wah. Aircon tu kau pasang bukan untuk dia. Untuk kau pun rasa. Saya kau lumpuh.
Oh, Kuala Lumpur. Ah. Saya kat KL, Kuala Lumpur. Kuala KL. Dah kau sekarang. Tak ada. Alhamdulillah. Makin teruk kan. Murah rezeki kau. Tak ada, tak ada. Itu aja yang yang saya sebab saya mampu. Tutup sikit mak. Mak kau mesti terharu kan? Ya, bila lagi nak merasa masa ni lah nak memarah jasi. Kontraktor datang bawa cat dia dah menangis dah. Belum raya. Dah menangis. Dah menangis dah. Sebab sedih. 35 tahun ini kali pertama lah kerja dengan ibu. Itu pun masalahnya. Kemana tu? Kau bayar aku duit aku ni. Aduh. Tapi 35 tahun nak dapat satu tong cat bukan senang. Ya, betul. Itu pun tak tahu lepas ni 10 tahun lagi mau cat. Aduh.